ada yang nggak bisa nahan ketawa. Skenario cuma stimulat pentas di depan Pak Presiden. Iya. Gak ada dialog. Kamera roll terus. 2 jam itu kamera roll. Udah gitu kan kru apa semuanya nonton nggak boleh ketawa. Jadi kita kan nggak tahu. Tanpa ada skenario. Tanpa cut dan segala macam. Pie nih? Pie. Bagus kita. Selamat datang di CGV Ngobrol Seru Bareng Kes. Sri Mulat, hidup memang komedi. Buat yang belum kenal, kenalin. Gue host magang, nama gue Jomai Timo. Dan di sebelah kiri gue sudah ada. Gue pemain magang, Dimas Anggara. Gue juga pemain magang, Laimal Jufri. Gue juga, Morgan. Magang. Magang juga. Magang. 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 Magang Oe. Rekan-rekan Sri Mulat, CGV itu terkenal dengan sebuah tempat di mana kalau kalian visit, pertanyaannya nggak pernah template. Oke. Udah siap nih, pertanyaan pertama nih, udah siap terpukau ya. Boleh. Mind blowing nih pertanyaannya. Ini filmnya bercerita tentang apa? Wow. Susah banget. Mind blowing banget. Wah. Ya jawaban kita jadi bingung ya tentang. Karena mind blowing banget. Mm-hmm. Saudara Dimas bisa harus berpikir dia, keras. Berpikir keras dia belum pernah seumur hidup dia ditanyain pertanyaan kayak gini. Benar. Gimana ya? Sri Mulat itu menceritakan tentang poin-poin yang akarnya itu bisa dikatakan sebagai cikal bakal yang nantinya dapat memberikan sebuah aspirasi dan juga inspirasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana kemerdekaan itu bisa terjadi dalam sebuah peristiwa di saat Indonesia sedang berjuang melawan kekerasan pada zaman Orde keberapa ya? Orde, intinya tuh bahasa menjadi salah satu hal yang mutlak. Mutlak. Bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Itu bahasa memang nasional. Harus belajar. Untuk menyatukan semua aspirasi. Semua suku, bunga, bangsa yang ada. Karena pada akhirnya kan dari Sabang sampai Merauke, kita punya bahasa nasional, bahasa ya, persatuan itu, yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Gila men, ini pertanyaan men. Gila. Sebuah jawaban yang mind blowing ya. Tempat seru sih JV. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 2 nih, coba absen. Ada nggak yang benar-benar ngerasain Sri Mulat waktu di TV? Maksudnya kalian ada nonton? Nonton belum gak? Lahir sih. Wah Morgan belum ya? Belum lahir. Belum. Lu kan udah kan nih? Gue udah lagi. Gue udah lagi. Kita. Aduh, sama kita. Jadi gak enak ya ngomongnya. maksudnya gimana sih? Maksudnya pas kita di syuting TV, kan? Di TV. Enggak, pas kita syuting kita ngerasain ada semangat baik. Waktu kita mau. Enggak, maksudnya pertanyaan gue tuh. Ada yang ngalamin nggak dari 95 sampai 2000-an gitu kan? Nontonin Sri Mulat. Sorry, gue belum lahir. Ya, apalagi gue ya. Ya udah, berarti pertanyaan ini buat Dimas aja. Buat Dimas aja lah. Yuk, buat Dimas aja ya. Ini doang. Oh, Dimas. Kayaknya Dimas doang. Oh, iya doang. Jangan tinggal di. Yang tadi itu nggak bakal kita edit ya. Kegiatan Morgan sama Naima berdiri itu nggak bakal kita edit. Nggak. Oh, ini enggak live ya? Ini gue kira live. Enggak, ini enggak live. Enggak live. Pokoknya enggak edit kita. Buat Dimas nih. Ya. Nonton kan waktu kita kecil dulu nonton kita di TV gitu. Nonton bareng ya kalian? Nonton. Kecil dulu soalnya kan bareng satu satu SD kami. Oh. Iya. Beda-beda guys nih. Main blowing. Fun fact ya guys. Fun fact. Ternyata satu sekolah kan dulu. Ternyata satu jemputan kami. Oh, dulu iya. Masih pakai espas ya? Masih pakai. Gadim, gimana? Maksudnya lo nonton waktu kecil, terus kebayang nggak gitu gedenya lo meranin salah satu karakter gitu di Sri Mulat? Jujur sih, sebenarnya nggak pernah kebayang ya. Maksudnya dulu kan cuma Sri Mulat itu tontonan yang ditunggu-tunggu sama keluarga. Bener. Ya kan? Terus, keluarga siapa? Keluarga tangga. Itu ada gue. Dan terus, itu kan benar-benar yang kayak hiburan banget kan. Ya. Terus begitu tiba-tiba gue telepon jadi pemain Sri Mulat di meh. Gue bangga itu bukan main. Oh boleh nih, ayo dong. Jadi ini ya. Tunggu, gue kayak kalau jadi yang itu gue enggak bisa deh. Enggak mampu gue. Gue enggak sanggup.
Oke, tunggu sebentar. Nanti gue telepon lagi. Sebentar telepon lagi. Oh enggak, lu jadi ini nih, Dim. Ini Mas Sugrosnya ya? Mas Sugros. Apa iya, tim Idean? Dari tim Idean. Dari tim. Sama Mas Sugrosnya juga. Lu jadi ini aja, Dim. Lu lebih cocok jadi ini. Oke. Di bayangan gue tuh kayak, wah ini bakal seru banget nih. Begitu persiapan, oke. Okay. Esokan harinya, kok lu bego sih, Dim, ngambil ini, Dim? Pressure tuh makin gede gitu, makin tinggi gitu. Sampai asam lambung ya? Iya, asam lambung, pikiran deh. Cuman ya begitu dijalanin, ya bener sih, kebanggaan itu gak ada duanya deh. Gak ada dua dan tiganya ya? Gak ada, dan bahkan bisa gue katakan gak ada runner up di situ. Gak ada runner up. Gak ada. Terima kasih Saudara Dimas sudah menjawab pertanyaan saya dengan gegap gembita. Pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Naima. Kan Naima gak nonton nih, ya kan? Waktu kayak tadi Dimas cerita gitu, waktu ditawarin nih Naima, waktu ditawarin apa sih yang bikin Naima ambil nih? Selain waktu ya, selain waktu, selain PIP ini, apa yang bikin Naima ambil I'm in? Karena Sri Mulat. Aku meskipun nggak nonton, tapi kayak aku tahu ada Sri Mulat. Aku tahu Sri Mulat itu komedi legend komedinya di Indonesia, akar komedi Indonesia tuh aku udah tahu itu, cuman aku nggak pernah tahu orang-orangnya tuh siapa-siapa aja, cuman kayak pernah ngeliat sesekali karena kan beberapa para legend ini kan masih tetap eksis di televisi gitu kan, sampai sekarang juga masih pada eksis di dunia hiburan. Jadi kayak tahu mereka tuh pemain Sri Mulat, cuman nggak tahu pas mudanya main Sri Mulat kayak gimana apa? Gitu kan. Jadi pas pertama kali ditawarin buat jadi Bu Ana ya happy banget pasti. Nah sama nih sama Dimas Anggara, awalnya happy banget kayak bangga, wah keren nih, paling nggak sama mama kan kayak wah ini gini, mama juga kayak wah keren nih, mama dulu suka nonton blablabla. Terus pas dijalanin awal kayak ya Allah kenapa tante PR-nya tuh kayak bejibun banyak banget, jadi deg-degan, pressure, asam lambung, udah macem-macem. Tapi ya untungnya teman-teman kita kerjasamanya oke banget, blend banget, dan ada acting coach Mas Rukman Rosadi, ada Mas Koko anaknya Pak Teguh Sri Mulat yang bantuin dari awal sampai abis, jadi kita malah syutingnya tuh jadi happy. Wow, abis tuh pertanyaan 4, 5, 6. Enggak, belum lah, masih panjang. Enggak, gue jawab semua soalnya. Enggak, udah panjang. Selanjutkan nih, gue mau nanya sama Mork, lu jadi Paul kan? Bung Paul, ya. Yes. Jadi Paul. Masih ada gak orang? Masih ada? Udah gak ada? Susah gak? Well... Gue nungguin lagi. Well. Sebenarnya kalau misalnya dibilang susah sih pasti ya. Apalagi untuk karakter yang kita memerankan. Anyway, ini pertama kali gue mendapatkan kesempatan untuk memerankan karakter dari cerita, dari naskah yang pernah hidup sebelumnya gitu. Yeah. Jadi bukan fiksi. Jadi kalau misalnya dibilang susah ya susah banget pasti. Untuk istilahnya, ya jangankan fisik ya, tapi kayak tahu apa Bung Paul seperti apa luar dalam tuh kan at least kita harus tahu ya maksudnya. In my case, harus tahu gitu. Dan kalau dibilang susah ya pasti susah. Cuman karena kebantu sama riset pasti. Kita risetnya, kita workshopnya 3 bulan sendiri gitu. Untuk menjadi orang Jawa dulu, baru nanti kita next stepnya menjadi tokoh-tokoh yang kita perankan dalam film Sri Mulat. Terus kita juga banyak, ya walaupun secara gambar dan video, Bung Paul juga dikit banget ya. Kalau ada juga videonya banyak semutnya, terus gambarnya juga buram gitu. Tapi di sini ya ada Mas Koko yang megang lisensi. Beliau adalah anak Pak Teguh, pendiri Sri Mulat. Ada Mas Sugros, ada Mas Rosa, Rukman Rosadi yang acting coach. Jadi kayak kebantu sih sama teman-teman juga dengan cerita. Terus kayak tiba-tiba Dimas yang seingat gua Bung Paul tuh gini kan. Oh karena itu tuh jadi kan Dimas udah nonton. Udah nonton kayak Mas Erik, terus kayak Mas Rifnu tiba-tiba kan. Lu udah nonton ini belum, tiba-tiba out of the blue. Dia nemu link di YouTube gitu. Belum nih. Ya ini Bung Paul lumayan banyak nih. Dikirim ke gua. Jadi itu kayak emang ya, kayak saling simbiosis ya. Saling mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik gitu. Oke.
ngomong-ngomong soal memberikan yang terbaik, pertanyaan selanjutnya berhubungan juga sama yang terbaik-terbaik nih. Ini kan filmnya syutingnya bareng kan? Iya bareng dong. Di bareng kan? Di anukan gitu. Di apa kan? Di bareng kan? Diamprokin. Diamprokin. Gitu. Di anukan. Boleh gak nih saya lanjutin nih komanya nih? Boleh. Sulit gak untuk gak nge-spill film yang kali ini? Sulit. Sulit banget ya? Sulit sekali. Sulit banget ya. Karena yang pertamanya juga... Lo gak nonton kan? Yang pertama. Sembarangin. Gue tuh apa? Tadi... Sembarangan? Iya maksud saya itu. Enggak. Zah yang ini dikat aja ntar aku dibilang peres, Zah. Sumpah istri gue suka banget, men. Serius. Gak usah dikat, biar orang tahu. Iya. Eh jangan dong. Ini honest review. Jangan. Zah, dikat aja, Zah. Blip gitu, Zah. Ih serius yang suka banget, maksudnya jadi kayak buat dia yang gak pernah nonton gitu masuk film aslinya, masuk banget gitu. Terus makanya gue pengen nanya ini gitu, kalian kan syutingnya digelondongin berarti kan, 1-2 ini kan dipisah. Ya sesulit apa gak nge-spill gitu ke orang ke lanjutannya gitu. Itu susah sih, soalnya gue jujur aja pas nonton terus nonton yang mana? Nonton yang Hil yang iya Hil yang mustahil. Yang mustahil ya. Itu. Temen-temen gue pada nanya, lanjutannya apa nanti? Lanjutannya kapan? Gue kayak penisirin ya, udah mau penisirin. Ada yang pengen dibicirin, dibicirin. Jadi ya kan ada yang pengen gue bocorin. Tapi ya itu, enggak berani. Iya, karena memang belum waktunya ya. Betul. Semua kan indah pada waktunya. Betul. Kan? Ih, saudara-saudara. Indah rumah Kasari. Indah mana? Kenapa gue reji? Gue ketawa kan? Oh iya, Indah jadi anaknya yang Betawi babe, kan? Iya, babe. Babe Makmur. Benar. Dan yang paling gue kaget ya, anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun begitu nonton tuh ketawa. Dia kena dengan jokes-nya gitu. Jokes-nya. Anak tetangga lu kan? Iya. Iya benar. Kau tahu sih dong, masa gue kira satu atau iya, belum. Bisa nonton. Dia soal nobar sama satu komplek. Sama satu komplek. Iya. Ah, seru. Beginilah tayangannya, nobarnya nih. Kayak gimana keseruannya kita ya, lihat tayangan. Gitu. Bang. Wait, ngerepotin editor. Ah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini, nah ini pertanyaan nih. Iya. Iya, terima kasih sudah diantar. Saudara Dimas, nggak tadi Dimas kan udah mention ada anak kecil yang kena sama jokesnya. Jokes ini tuh bikin ngakak banget. Selama syuting sering nggak ngulang-ulang karena ada yang ketawa, ada yang nggak bisa nahan ketawa. Wes. Jokes sendiri. Sakitan itu jadinya. Ya, bagaimana? Nah kayak gitu-gitu tuh. Harus nahan ketawa. Iya. Harus. Berarti menahan ketawa di set. Itu tantangan paling challenging ya sebenarnya. Iya, sebenarnya challenging, tapi kalau dibilangin kita sering retake karena ketawa enggak juga. Enggak juga. Ya. Karena kita punya perjanjian kalau misalkan antar case ya. Antar case. Kalau misalkan salah satu case lagi close up kayak cover gitu, kita mancingnya harus sama. Iya, emosinya enggak boleh, harus benar, enggak boleh yang kayak misalkan gitu kita kayak gitu enggak boleh. Harus emosinya stabil dari take pertama sampai take terakhir. Ya. Sedangkan kita kan 12 karakter. Iya. Jadinya kan harus serius terus. Takutnya capek kalau kita enggak serius juga. Yang paling susah tuh nahan deg-degan kayaknya dibandingkan nahan ketawa, soalnya takut nggak lucu, takut nggak sama, takut bahasa Jawanya nggak pas di kuping, ya itu lebih deg-degan dibandingkan nahan dan ketawa. Dan ini kan bukan komedi yang kita bikin komedi secara skrip, jadi emang ya orang utas seri mulut ya serius-serius aja ya. Iya. Ternyata dalam memerankan karakter mereka serius, cuman memang situasinya selalu koplak aja gitu loh, selalu komedi. Koplak pisang. Wait, itu kolak. Kolak tuh yang ini bro. Kotak. Ayo Dim. Aduh, gue gak usah lanjutin lagi. Ayo Naima. Pressure kan lu. Ayo. Pressure. Ya udah. Yaudah lah makan kotak-kotak aja yuk. Kata-kata Jawa harus Wah. Aduh. Apa Gan? bisa ditit, bisa dikit dulu ya. Iya benar bisa apa? Ayo, lanjut main. Ayo kamera. Kocak, kamera. Kocak, maksudnya kocak. Oh, kocak. Bisa. Ya oke. Yuk, lanjut. Kita lanjut pertanyaan. Kembali ke pertanyaan. Katanya tiap pagi kalian dikasih PR buat ngucapin dodolan doro, bener nggak? Kata siapa? Kok kita koma dulu, koma. Belajar bahasa Jawa susah nggak?
dodolan dorong enggak. Berarti ya, itu gosip tuh. Karena itu kita lakukan setiap hari. Jadi bukan PR. Jadi bukan PR. Itu okay. Emang tugas. Kewajiban. Biasa kan. It's like it's not homework, right? It's not homework, it's homework, man. It's our job to, yes. To do it like every day. Gila, pakai bahasa daily basis. Wis, film Jawa yang pakai bahasa England ini doang nih. So yeah. Yeah. You know what I mean, right? You know what I mean. Yes. Yes. Jadi bahasa England, bro. Hey, dodolan doro coba apaan sih? Gimana sih dodolan doro tuh? Silakan Naima. Silakan yang cerita. Karena kan tiap hari kita workshop dari sebutin nama Morgan. Kita tiap hari itu dulu belajar dulu jadi orang Jawa kan. Belajar bahasanya, cara pikirnya, gesturnya. Baru kita belajar menjadi karakternya masing-masing. Nah, karena kita dari 12 karakter cuman 2 yang ODGJ, orang dengan genetik Jawa. Kaget gue. Kaget. Saya juga kaget. jadi mau kalau enggak bohong tadi. Iya, betul. ODGJ. Oke, lanjut. Jadi sisanya 10-nya kan berarti harus belajar Jawaan. Bedoknya. Ya. Bahkan bukan cuman bahasa Jawa doang, tapi harus tahu Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan berbeda. Karakter kita tuh dari Jawa mana, besarnya di mana, lahirnya di mana, kita harus tahu karena kan impactful sama bahasanya tiap hari. Nah, terus itu ya itu PR-nya dari bukan PR sih, tugas dari Mas Rosa setiap hari membiasakan lidah untuk ngomong dengan beberapa kata-kata termasuk dodolan doro. Terus kita juga ada brain game dari Mas Rosa. Wow. Kita semua belajar sama-sama sih. Untungnya ya itu tadi acting coach-nya Mas Rukman Rusadi ngasih kita kebantu, ya? Banyak banget metode. Kalau boleh saya tambahkan. Boleh. Kalau boleh tambahin ya. Iya. Jadi Jackson. Pars. Karena kan ucapan D-nya bahasa Jawa itu kan beda banget tuh. Kan? Yeah. Jadi dodolan doro itu karena banyak huruf D-nya yang harus kita ucapkan. Jadi supaya terbiasa D-nya dapat gitu. Oke. It's like tongue twister. Wih, tongue twister. Tongue twister. Kalau lu ngomong jadi kayak tongue twister. Sebentar, Naima. Tiap pagi onset. Enggak, pas workshop. Pas workshop. Yeah. Yang 3 bulan itu. Iya. Yeah. Wow. Pas onset juga terserah ya. Iya, pas onset kita kadang inisiatif kayak ayo yuk sebelum take bareng-bareng gitu. Yang ada ingat ya? Ada yang masih ingat ya? Lainnya aja bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Iya. Piye. Wes, piye. Apa piye ne? Piye. Bagus, kita aja lucu loh. Bener kan? Udah kan? Udah. Kita pertanyaan lanjut ya. Selanjutnya nih. Gen Z kan suka sama hal yang relatable nih. Hal apa yang bikin kalian relate sama karakter kalian di film ini? Yang relate Bung Paul. Yang pasti bukan Dracula ya. Karena gak jadi Dracula. Baru mau bilang gigit aring. Emang ada sih gitu. Cuman kalau gue boleh cerita sih ya, sama-sama merantau kali ya. Oh. Lu tau gak sih kayak anak daerah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Bung Paul dari Bung Paul ke Jawa. Usda. Utusan daerah. Usda, sama-sama Usda sih. Kalau gue dari Kalimantan, dari Singkawang ke Jakarta. Itu aduh, gue gak bisa cerita sih kayak anak perantauan tuh. Ya, terus ke kota besar gitu kan. Ya, ya kan. Wits, Naima baik kan nangis. Lo tau kan maksud gue, lo relate kan, Gen Z relate kan. Gimana Naima? Wits. Aku sama karakterku. Iya betul. Yang relate. Mm-hmm. Itu bukan relate, oh, iya, itu gue terinspirasi ya. Jatuhnya. Terinspirasi untuk senyum sebelah doang. Kalau dari Bu Rohana, yang relate pastinya hobinya ternyata sama. Dia suka nyanyi dan menari juga. Coba dong. Penit. Kalau mau lihat, nonton film aja. Iya juga sih. Kan ada tipis-tipis. Iya ada. Gitu-gitu ya? Hits. Oke. Okay. Nggak, terus terus Naima selain Kalo hobi Azim, ini bapak satu ini ya. Hobi selain hobi mungkin kayak misalkan sama-sama suka jengkol. Aku nggak makan jengkol ya. Kalau buruhan aku nggak tahu ya Mas. Aku belum nanya, Bu, makan jengkol nggak? Kalau dia paling kayak
gimana dia berusaha untuk explore banyak hal itu sih. Itu yang bikin aku mungkin relate kayak sebagai perempuan yang sama-sama mencari uang. Di usia muda lagi ya? Di usia sama-sama muda mencari uang di dunia entertain dan kayak ayo kita explore bersama gitu. Tadi mana kita? Oh ya Dimas belum? Dimas belum. Apa ya? Kerelatan lu terhadap karakter? Kalau relate sih gue agak berat ya, gue gak mungkin bisa mendapatkan posisi beliau karena dia menjadi buat gue jadi sebagai acuan gue, iya. Jadi gue banyak terinspirasi dari dia, bagaimana cara dia berkomit dengan karya, dia konsisten dengan apa yang dia ingin gapai, ambisinya dia, dan juga terhadap kelucuannya dia, gimana dia bisa merangkul semuanya. Itu yang gue pelajari sih. Tapi kalau untuk relate kayak susah ya. Mungkin sama deh. Ada relate, karena lagi ngejalanin juga kan, pengen jadi dalang. Dalang, Pak, bener. Pak Timbul kan keluar ya. Betul. Oh iya, itu berarti mungkin ya. Itu inspirasi juga sih. Sama mungkin, oh satu, gula aren. Wow. Gue yakin orang Jawa pasti suka gula aren. Iya, iya. Dan gue suka gula aren. Mungkin itu. Kopi gula aren ya? Enggak ya? Enggak kopi enggak pakai gula. Kekinian banget sih, bro. Yok. Kenapa harus kopi? Padahal kan banyak loh. Makanya. Gula aren banyak loh. Enggak tahu kopi gula aren. Kekinian banget, bro. Iya karena kopi gula aren. Karena di CDV kita punya kopi gula aren. Enggak tahu oh, ada enggak sih. Gua enggak dapet sih. Iya, enggak dapet. Kita dapatnya air mineral. Tak ada enggak sih tak kopi gula aren? Gimana? Ada. Ada kan? Oh. Nanti lah pesan buat Morgan. Sama Dimas, sama Naima juga mau ya? Iya, bagus. Hanya di... Boleh, kalau itu kopi boleh. Iya, kopi gula aren ya? Iya, bener-bener setuju. Kopi gula aren di CGV, bioskop lain mana punya. Ada dong. Hah? Ada. Udah. Ini gak bakal kita edit. Sumpah, ini suara-suara ini masuk. Enggak. Tadi tuh ada alarm orang nih, ya ampun. Iya, gue be... Siapa sih? Udah, gak apa-apa. Astaga, orang lagi syuting. Nah, kita lanjut. Wah, ini... Morgan, yes. Pas ngobrol langsung sama Mbak Nunung, Pak Detarsan dan Pak Detesi. Kok lu tahu sih? Wes, kok lu tahu sih? Lu dateng pas gua anak-anak skena juga gua. Oh, mantep. Oke, ya. Emang beneran direkam sama mereka pas ngobrol? Maksudnya mereka yang ngerekam gue? Siapa tak? Morgan ngerekam. Iya dong, pastinya gua ngerekam. Enggak mungkin mereka ngerekam, enggak boleh. Iya. Bener ngerekam ya? Iya, gua ngerekam. Masih ada rekaman? Ah, enggak gue edit, enggak kita edit, biarin. Oh ini dia nih, teman seru CGV. Enggak. Tapi harus dibuka satu-satu, tapi gue ngerekam sampai Mas Koko, itu yang megang license, anaknya Pak Teguh, gue rekam cuy. Gue ngerekam sampai ada 15 menitan sampai handphone gue panas. Sampai ngeblank. Nah, yang gitu. Yang direkam adalah ini cerita beliau cerita. Karena kan memang referensi Bung Paul tuh dikit banget. Iya. Salah satu caranya ya lewat cerita orang-orang gitu loh. Jadi mau nggak mau, gini, ya, pas ketemu sama kayak Mbak Nunung, Pak Detesi, Pak Detarsan, Pak Dekan. Nah itu, ada satu karakter juga, terus sama Mas Koko gitu ya. Mau nggak mau gue rekam. Jadi lo bisa lebih ngebayangin. Karena kan nggak mungkin gue tiap hari nanya kan, nggak enak kan. Mahal juga kan nelpon gitu. Tiap hari nelpon nanya gitu. Kan WhatsApp sayang call. data gitu. Ini mendingan gua rekam. Nah, ini apa ini apa? Oh, ini Pak Detesi. Ya? Pak Detesi. Iya, di aku ada. Kita rekam mau enggak mau gua. Ini ada 1.5 jam. 1.5 jam kita akan putar tanpa. Ya kan bisa di. Ya lu bayangin enggak kita memilah lagi satu-satu kita dengerin gitu. Iya. Ya mungkin mereka cerita ya cerita sebagaimana mereka cerita. Oh iya, nanti aja topokinya. Karena kayak ya enggak apa-apa. Topoki mau dimasukin boleh. Oh, ayo. Udah datang. Topoki si Jive enak beneran. Ya udah sambil makan boleh? Boleh lah. Ambil ayo. Masukkan dia edit. Masukin lagi tengah-tengah ngobrol gini masuk aja enggak bakal kita edit ini masuk. Sumpah. Tenang. Tuh pizza. Mana kolak gua? Oke. Enak banget kolak. Ini jadi makannya. Sorry ya teman-teman gue lagi pada makan. Aja, kan tadi bawa masuk nih. Boleh bawa masuk. Naima kalau mau bawa masuk, silakan dibawa masuk makanannya. Iya, jadi itu apa kita mila-mila ya. Maksudnya kita denger satu-satu. Jadi mereka cerita aja karena gitu. Karena mereka tuh kayak gini, gini loh kayak. Ah, ambil apa-apa. Sendiri. Gua mau enggak mau ngambilin buat lo semua.
karena baik, kayak ini ya, kayak apa, kayak nostalgia ya, kayak iya, mereka cerita, kayak mereka menceritakan kawan lamanya mereka gitu. Iya. Dulunya masuk, tuh gini. Masuk dong, masuk dong, masuk dong. Teman seru si JB ini asli siaran baru. Asli siaran baru. Eh bro. Gimana nih? Jomblo kan di tangan lu tapi ya. Kita mau gampang di sini mah. Nah. Inilah yang membedakan si JB dengan bioskop lain. Oh iya, benar. Bosnya enggak modal ya, bosnya. Bisa, punya ini case-nya. Sini. Mana? Jadi kayak nyeritain teman lama gitu terus iya. Dari situ lu ambil ceritanya mumpol sendiri. Iya. Langsung nanya ya. Mana ya? Heeh. Tapi kita dikasih seksi tanya jawab. Ya. Jadi kita juga bisa nanya ke mereka personal gitu. Ya, harusnya kalau promo ini gua bawa ya buku kecil gua yang isinya list pertanyaan. Iya. Wah, nanti kita akan jumpai. Kita mau ke rumah Naima enggak lihat bukunya? Mau bisa? Ayo beres-beres. Yuk. Jadi kamera kita beresin. Ya kan? Ke rumah Naima, iya. Kita ke rumah Naima. Selanjutnya, terima kasih sudah dijawab. Dimas. Gua. Hadir. Di Hil Mustahal. Di Hil yang Mustahal. Lu sempat bilang kalau harus dipukul orang karena demam panggung. Maksudnya apa? Demam panggung, tapi memang kita biar relax, gue dipijitin, dikerokin dulu. Itu pas lagi mau pentas itu dari pagi, kita udah make up sendiri semua, dan aduh, ada yang lagi push up, semua pada pressure kan. Pukul tuh bukan mau kepukul gitu, mijet, pukul mijet. Gini, tau kan, pijit yang begini-begini. Jadi sebelumnya gue dikerokin dulu. Iya bener, gue ada fotonya lagi dikerokin. Kita semuanya di balik panggung, karena kan pas lagi mau adegan manggung tuh yang dikasih tau sama Mas Nugros cuman yang kita tuh di-treat kayak lagi jadi selimut beneran, yang mana cuma ada penuangan yang kayak, oke temanya hari ini, oh jadi ini, lo jadi ini, jadi lo jadi ini deh, nanti yang masuk keluar ini, abis itu ini, abis itu ini, abis itu ini, sisanya udah main sendiri. Kapan masuknya pun kita nggak tahu, pakai feeling aja. Jadi kayak misalkan, oh dia udah nih, udah mulai agak turun nih ya, udah kita masuk deh, gitu, jadi kita pakai feeling ya. Nah itu tuh semua di balik panggung, semua tuh benar-benar deg-degan yang berasa kayak gue sama Morgan udah yang kayak boner mandir udah aduh kayak aduh nih kapan yang ngintip-ngintip mulu. Terus yang lain ada yang push up, ada yang lagi pressure banget, ada yang push up, ada yang udah panik keringat dingin tangannya, ada yang minum terus, ada yang ini di minum kan, terus minum air putih. Oh kan air mas. Kan wedang minum wedang jahe, wedang mana ya. Nah terus ada yang Dimas yang tadi pijitin yang digini-giniin gitu kan. Terus udah ada, pokoknya ada yang lagi stretching, ada yang lagi mandir, ada yang kerjaannya ngomong mulu karena untuk supaya ngingetin bahasa Jawanya kan udah macem-macem. Itu bener-bener ketewasan, kita kan bukan yang suka pentas di panggung, jadi kan belum gak terbiasa kan. Melihat ini tuh beneran yang kayak, oh berarti orang kalau lagi manggung tuh gini ya gitu. Itu wah bener-bener feel-nya. Ya kayak demam ya, kayak demam. Makanya dibilang demam panggung tuh kayak demam. Iya, memang kalian enggak terbiasa juga gitu. Tuh lagi dikerokin, pijitin. Enak banget. Ya, Mas rileks. Ngerok banget lagi. Ini maksudnya. Iya. Masuk angin gitu. Tuh lu bukan demam panggung, emang demam beneran lu ya. Pengen ada sempak-sempak gue lihat panggungnya buat di shoot kan. Buat di shoot. Iya. Tapi maksudnya ceritanya si Sri Mulat ini manggung. Untuk Pak Presiden akan ada tuh yang di TV kan? TV bukan nah, itu sebelumnya justru kan di yang hidupnya memang nanti kita spill aja itu ada nggak sih spoiler ada sih. Dong kita yang Mustahil kalau yang ini gue buat yang di Hil Mustahil yang Pak yang di depan Pak Presiden itu Hil yang Mustahil ada itu udah ya boleh ya berarti Hil Mustahil ada yang Presiden nah itu di situ perform itu di situ ngomongin di sini sama kamera. Oh, di film komedi yang depan Pak Harto nggak ada? Itu. Di Hil yang Mustahil. Iya, ceritanya Sri Mulat ini lagi di depan Pak Presiden. Tapi kalian kebawa beneran. Tapi kok, karena memang kita disuruh manggung beneran. Tanpa ada skenario. Tanpa cut dan segala macam. Di skenario cuma Sri Mulat pentas di depan Pak Presiden. Iya. Nggak ada dialog. Nggak ada dialog, cuma deskripsi doang. Nanti kita pas manggung ya beneran manggung. Iya itu dia. Kamera roll manggung, terus. Iya setiap kali manggung kamera roll terus tuh bisa sampai 40 menit sampai 2 jam itu pernah.
tiap panggung, tapi kan yang dipotong cuma berapa menit yang masuk di layar ya. Tapi kita beneran sedeg-degan itu 2 jam itu kamera roll. Udah gitu kan kru apa semuanya nonton gak boleh ketawa, jadi kita kan gak tahu beneran lucu atau enggak, ger apa enggak, ger atau enggak, karena responnya kan harus ketahan, kita kan biar gak bocor audio. Kita semua yang kayak, aduh lucu gak ya, aduh lucu gak ya. Selanjutnya boleh. Ini pertanyaan selanjutnya nih yang mau gue tanyain. Terus baru nanya lagi, itu pertanyaan terakhir. Berarti ini dua sebelum terakhir. Yeah. Dua sebelum terakhir. Gue jangan apa yang kalian dapatkan ketika memerankan karakter-karakter ini. Halo. Apa yang Morgan pelajari menjadi Bung Paul, Rohana dan Mas Timbul kan? Pak Timbul lah. Gue Mas. Manggilnya Mas, karena deket gue sama beliau. Ya kan, memang secara usia kan memang akrab. Usia akrab ya. Satu kelas waktu SMP. Sekolah rakyat dulu kan. Oh, sekolah rakyat masih ada. Dulu masih ada. Boleh dijawab dulu, Morgan. Kalau gue dari Jumat dulu deh boleh. Kalau gue lebih kepada itu sih, konsistensi beliau sama komitmen beliau untuk terus maju dan menghibur orangnya itu yang gue salut. Jadi yang dimana sepanjang usianya beliau tuh, beliau memang selalu menghibur orang di sekitarnya dia gitu. Nah, dan itu dia konsisten dengan hal itu. Komitmennya itu sih yang gue salut, yang akhirnya saya pegang teguh dalam kehidupan untuk menggapai sebuah mimpi menjadi nyata. Kok lu pegang Pak Teguh? Waduh, bukan Pak Teguh itu dong, Naimah. Bukan, maksudnya. Coba ulang, emang ada Pak Teguh tadi? Memegang teguh. Oh iya. Yeah. Ya kan, parah ya? Masa, Enggak. Kita cut. Enggak akan diedit juga. Enggak. Semua diedit. Ya langsung ditayangin ini. Semua terdengar. Melegangkan. Ada apanya? Apa ada? Naimah. Apa adanya? Naimah boleh? Naimah boleh? Boleh apa? Boleh minum dulu. Boleh minum dulu. Boleh minum dulu. Itu apaan? Ini minuman lembut dari si CGV yang aku minum. Harusnya. Tapi kalau pas di dalam tenggorokan enggak yang ada kayak dalam busuk ada kayak. Gimana sekali lagi? Coba sekali lagi. Enggak ada tayangan dulu. Hampir kena itu. Gimana sebagai Ibu Rohana? Dapat inspirasi sih yang jelas. Menjadi perempuan yang berani pada zaman itu, perempuan benar. Berkarya untuk berkarya aja tuh kayaknya kan sulit. Ya, tapi di zaman itu ya. Iya, udah luar biasa. Apalagi berkarya komedi. Itu lebih sulit lagi, lebih betul. Luar biasa lagi. Itu jadi kayak inspirasi buat aku kalau misalkan bisa kok ngejalanin banyak hal, keluar dari comfort zone, harus berani sama tantangan, enggak perlu takut untuk explore gitu sih. Keren sekali. Dan manggut-manggut doang kayak ayam. Iya, juga. Setuju. Gua bagus banget itu. Pro banget sih. Pro banget. Ya. Emang kayak ya sama, idem. Ya maksudnya komitmen, semangat ya sama. Maksudnya ya, yang dilihat dari Bung Paul dan teman-teman lah ya. Ya semangat berkaryanya sih, mereka tuh sampai detik-detik terakhir tuh masih berkarya juga sih. Masih all out. Pas dengar cerita terus. Juga kayak nostalgia misalnya salah satu Pak D atau Bu D yang masih ada sekarang, mereka menceritakan tuh kayak walaupun sakit-sakitan tapi mereka masih datang ya, datang ke panggung gitu loh, untuk main tas malamnya gitu dan sembuh gitu. Dan kan mereka tuh itu obat ya. Obat, iya, mereka tuh sebenarnya nggak perlu loh kayak pergi ke ibu kota. Betul. Dan ada di TV nasional, mereka tuh manggung di Jawa aja udah cukup sebenarnya kan, tapi mereka mau keluar dari zona itu untuk kayak berkembang lebih lagi supaya mereka bisa mencapai limit kapasitasnya mereka sendiri, dan bahkan sekarang malah jadi akar komedi Indonesia juga kan. Benar itu yang aku jadi inspirasi untuk keluar dari comfort zone. Comfort zone. Zona nyaman. Zona nyaman. Seperti albumnya Portendi. Promosi orang. Enggak apa-apa. Industri Indonesia. Apapun itu ya. Iya. Gua tahu nih, abis ini ada pertanyaan terakhir. Apa? Ya, kalau tahu sih. Kalau tahu enggak, gue kayaknya enggak jadi nih. Enggak usah lah. Udah bagus tadi closing statement-nya. Enggak usah lah ya. Eh, pertanyaan-pertanyaan. Ya kita nungguin loh.
Enggak, ini pertanyaan pribadi dari aku. Coba. Ya udahlah, tanyain aja lah. Udah di pojok-pojoki. Tanyaan terakhir ya, selama kita hidup, selama ini, kita sudah banyak mengambil keputusan-keputusan. Betul. Kalau boleh kembali ke satu keputusan, keputusan apa dan kenapa? Pertanyaan nih. Kan gua atang, nggak usah ditanya, Dim. Tapi ya udah, kalau emang kamu jawab, kita close di sini. Kita close. Mau jawab nggak? Bingung. Iya. Apa keputusan? Kalau bisa balik ke waktu, balik waktu ke dulu. Keputusan apa yang mau dirubah? Sambil mikir gua, lu mau cerita? Maksudnya gua nyontohin. Lu gitu. Dulu deh, lu dulu. Ya, lu dulu deh, lu deh. Keputusan apa? Gua pengen balik ke poin di mana gua harus milih kuliah D3 atau S1. Gua ngambil D3 kan. Kenapa? Harusnya gua ngambil S1. Soalnya lulusan D3 ya susah aja nyari kerjanya. Oh, lu kayak ini tuh semacam penyesalan. Enggak, lu nyesel. Bukan penyesalan gitu, kayak gua pengen balik aja supaya. Ya, tapi kan nyesel dong. Enggak sih, gua enggak menyesel. Berarti nggak usah balik ke keputusan kalo itu dong? Kalo pengen ganti gitu. Kalau gue sih nggak ganti ya. Kalau gue nggak ganti, karena semua keputusan yang udah gue bikin di masa lampau menjadikan gue hari ini. Gokil. Ya udah. Jadi nggak bakal diedit nih. Tutup aja, kita tutup aja udah. Terima kasih udah menonton obrolan seru gue bareng Kesri Mulat. Subscribe kalau mau subscribe, itu urusan lu. Like kalau emang lu suka, ya komen aja kalau udah nonton Kesri Mulat. Jangan ngegas dong. Pokoknya kok ngegas? Tayangan ini boleh ditonton semua orang kecuali orang yang ngetik di WhatsApp pakai huruf W. Hah? W? Maksudnya? W udah makan nih. W eh, lagi. Kalau GWE boleh enggak? GWE boleh. Soalnya gua kalau ngetik GWE. Kalau GUE boleh. GUE bagus. Yang itu lebih cocok. GUA. Gua GUA. Gue wa juga bagus, yang gue pokoknya nggak boleh nonton tayangan ini. Terima kasih. Dan nonton deh. Yuk kita nonton film Sri Mulat Hidup Emang Komedi tanggal 23 November di CGV ya. Yeah.